سيدنا فاطمه بنت خيس رسول الله صلى الله عليه وسلم sabda sungguhnya dalam harta ada hak yang lain selain zakat. Bila untuk bukan kenyataan baginda salam baca ini akhir, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka kamu ke arah timur dan barat, tapi kebajikan itu adalah seorang yang beriman kepada Allah SWT pada hari akhirat. Segala malaikat, segala kitab dan sekalian Nabi, dan ia menghimpakkan hatinya kerana cintanya kepada Allah SWT. Kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, orang yang terlantar dan berada dalam perjalanan, kepada orang-orang yang meminta dan untuk mendekatkan hamba-hamba abdi, dan dia menunaikan solat serta menunaikan zakat. Al-Baqarah. Sayyidina Fatimah Qais binti Qais Allahuanha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam harta ada hak yang lain selain daripada zakat. Dan untuk mengukuhkan kenyataan baginda setelah baca ayat ini hingga akhir, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadap ke muka kamu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu adalah seorang yang beriman kepada Allah SWT. Hari akhirat, segala malaikat, segala kitab dan sekalian Nabi, dan dia menginfakkan hartanya kerana cintakan kepada Allah SWT. Kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang terlantar dalam perjalanan, kepada orang-orang yang minta dan untuk mendekatkan hamba-hamba abdi, dan dia menunaikan solat serta mengeluarkan zakat. Al-Baqarah ayat 1. Penjelasan mengenai ayat di atas telah diberikan pada ayat nombor 2. Berdasarkan ayat ini, baginda SWT telah menetapkan bahawa pada harta seorang terdapat hak yang lain selain pada zakat. Secara zahirnya, pendapatan itu adalah kerana dalam ayat tersebut galakkan untuk menginfakkan harta kita kepada sanak saudara, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para musafir, orang-orang yang meminta, para tawanan, dan untuk mendekatkan hamba nyatakan secara beransingan. Sebab itu, semua barulah dinyatakan kewajipan membayar zakat. Hadrat Muslim bin Yasar rahmatullahi berkata, solat ada dua jenis, iaitu solat fardu dan solat sunat. Demikian juga zakat, iaitu zakat yang fardu dan yang sunat. Dan kedua-dua disebutkan dalam ayat Al-Quran. Adakah perlu aku menjelaskan kepada kamu? Atas permintaan orang ramai, beliau membaca ayat ini, beliau membaca bahagian permulaan ayat yang menyebutkan tentang tempat-tempat untuk menafkahkan harta, lalu berkata semua adalah infak yang sunat. Sebab itu beliau membaca sebahagian ayat menyebutkan tentang zakat, atas berkata ini adalah yang fardu. Alami TV rahmatullahi berkata bahawa perkataan hak dalam hadis di atas semua maksud janganlah biarkan orang-orang minta terbiar, jangan sia-siakan orang yang ingin berhutang, jangan tolak orang-orang yang ingin meminjam peralatan rumah yang biasa seperti cerit, cawan dan lain-lain. Jika ada yang meminta air, garam atau api, maka janganlah ditolak. Alhamdulillah, Al-Mahdawi rahmatullahi berkata bahawa ayat dibacakan Nabi SAW dalam hadis di atas menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan hak selain zakat ialah menginfakkan harta untuk tujuan silaturahim, membuat ihsan terhadap anak-anak yatim, memberi kepada orang-orang miskin, para musafir dan peminta sedekah, melepaskan hamba-hamba daripada perhambaan dengan cara memerdekakan mereka atau lain-lain. Pengarang kitab Tafsir Muzarul Haq rahmatullahi menyatakan bahawa zakat ialah satu kefarduan, maka ia mesti ditunaikan. Selain pada zakat, sedekah sunat juga diperuntukkan untuk diberikan. Penerangan tentang sedekah sunat ialah seperti bawah ini. Pengarang Muzail Haq menerangkan pula tentang kenyataan Al-Mahdawi rahmatullahi dan Al-Mahdawi rahmatullahi, lalu menjelaskan bahawa ayat tersebut dibaca oleh Nabi SAW sebagai dalil. Ini adalah kerana pada permulaan Allah telah memuji orang-orang mukmin yang telah menginfakkan harta mereka kepada anak-anak saudaranya, anak-anak yatim dan lain-lain. Sebab itu dipuji pula orang-orang dengan solat dan menunaikan zakat. Antara itu dapat diketahui bahawa yang dimaksud dengan menginfakkan harta ialah selain daripada membayar zakat, dan itulah ia sedekah sunat. Kulasahnya ialah apa-apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW dalam bahawa dalam harta ada hak yang lain selain zakat telah disabitkan ayat tersebut. Mulanya disebutkan tentang sedekah sunat, kemudian tentang sedekah wajib iaitu zakat. Alamah Jasir Razi rahmatullahi menunjukkan bahawa daripada ayat di atas, sebahagian ulama telah mengambil makna hak-hak yang wajib seperti bersilaturahim semasa kedapatan saudara mara yang sedang mengalami kesusahan yang bersangatan,
ataupun bantu seorang terdesak adalah apabila keadaan itu ada kemungkinan boleh bawa kepada kebinasaannya. Maka menginfakkan harta sebanyak yang diperlukan itu adalah wajib sehingga kelaparan itu terhindar. Sebab itu hadis Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menukilkan hadis Nabi SAW bahawa dalam hak ada hak lain selain zakat lalu menulis. Hadis ini mungkin juga buat maksud untuk seorang itu menginfakkan harta kepada saudara mara yang miskin. Lantaran hakim telah bertanggungjawab nafkah saudara mara itu ke atasnya. Hadis ini mungkin juga membawa maksud untuk menginfakkan harta pada orang yang terdesak dan mungkin juga untuk hak yang kerana lafaz hak boleh digunakan untuk kedua perkara, wajib dan juga sunat. Dituliskanlah fatwa alam giri bahawa menjadi kefarduan ke atas orang ramai untuk memberi makan kepada orang yang memerlukan bila dia tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh bergerak untuk bekerja atau meminta sedekah. Dalam hal ini terdapat tiga keadaan. Pertamanya, apabila orang yang memerlukan itu tidak dapat keluarkan dan bergerak untuk bekerja, maka menjadi kefarduan ke atas setiap orang yang mengetahui keadaan untuk memberi makan kepadanya. Sekadar dia akan mampu untuk keluar bekerja mencari makan menggunakan tuntutan yang fardu ke atasnya. Dengan syarat orang yang mengambil hal orang yang memerlukan itu pun ada kemampuan untuk memberi makan. Jika orang itu sendiri tidak mampu untuk memberi makan, maka menjadi tanggungjawab untuk beritahu keadaan orang tersebut kepada orang lain. Jika dia tidak mampu memberi makan dan dia tidak memberitahu orang lain keadaan orang tersebut sehingga orang itu mati kelaparan, maka semua orang yang mengetahui keadaan orang itu akan berdosa. Kedua, jika orang memerlukan itu mampu untuk keluar tapi tidak mampu melakukan sebarang kerja, maka menjadi tanggungjawab orang yang mengetahui ehwalnya membantu orang tersebut dengan wang zakatnya. Jika orang itu mampu bekerja, maka tidak halal baginya untuk meminta-minta. Ketiga, jika orang memerlukan itu mampu untuk keluar tetapi tidak mampu melakukan sebarang kerja, maka menjadi tanggungjawab untuk keluar dari rumah dan meminta keperluan daripada orang ramai. Jika tidak minta, maka dia akan berdosa. Fatal alaihi. Insyaallah. Takbir. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allah.